insanul jabar rifa. Waktu warga fizami syekhul kasirun min al-ayah syarifah wal hadis al-manfa. Al-Zalik, ya hadisna. Al-Quran lah, disimpulin sengaja bawa murahil labib deh. Tilkat darul akhirah naja'aluha lilladina la yudinuna umudan fil ardi wala fasada. Ia surat Al-Qasas ayat akhir ya, ayat akhir Al-Qasas ayat akhir, ayat para hari Al-Qasas ini Al-Quran surat Al-Qasas. Al-Qasas itu dina ia kitab, orang sekalian bukalah seetik supaya paham bahwa Al-Qasas itu disebut juga surat Musa. Al-Qasas itu disebut surat Musa dina kitab Ibrahim Labib. Surat Al-Qasas waktu sama ayat surat Musa makiyatun turun di kota Mekah. Wakila Allah Ta'ala innalladzi faradu 'alaikal Qur'ana la rabbuka illa ma'a. Ayatna samanun wa samanun ayah. Ayat 88 ayat. Kalimahna wa alfun wa arba'umi'atin wa ihda wa arba'una. Ayat 1440 hiji kalimah. Rajin betul gitu ya. Kalimah. Kalimahna hurufna wa khamsatu alafin wa samanun mi'ati harfin. Ayat 5800 huruf. Pantas ulama ilmuna lomba. Aku Al-Qur'an ini itu huruf-huruf lah. Orang mau ditanya. Suruh tempatnya hurufnya pada hatinya. Paling banter bismillah. Bismillahirrahmanirrahim hurufnya pada 18. Kita demi hafal. Sebab belum baca bismillah sekali ya. Harap masuk ke neraka. Sebab bismillah anu 19 hurufnya itu tertera di nazidatna malaikat khazanatun nar. Malaikat penjaga neraka jumlahnya 18. Di jidatna kabeh aya huruf ba, sin, mim, alif, alif, lam, ro, mim, nun. 18. Namun jelma anu biasa maca bismillah aya ka neraka ditolak. Anda kan suka baca bismillah ke surga aja. Oh, bager malaikat. Itu maka baca bismillah. Orang boro-boro macam bismillah dah di sawah aja goreng jengkol poho karena bismillah main pakpeng-pakpeng baik. Nah jadi ya dina ya sengaja emang sengaja dibaca tilkan darul akhirah mau sesungguhnya darul akhirah. Darul akhirah itu al-jannah ayana nge sanggesna yaumil kiamah yaumil akhir. Namun ditanya poin akhir inah. Ditanya poin akhir inah. Bingung. Ya. Namun ditanya biasanya kan para ahli tarekat nanya ke jamaah, yaumil akhir itu kapan? Kamu lu bisa jawab. Ya nanti, ya nantinya itu kapan? Yaumil akhir itu kapan? Ketika tidak ada jawab, ditanya deui saha nu hirupna sampai isukan. Yakin tak orang hirup sampai isukan? Ketika tidak yakin, kabeh kita yakin berarti yaumil akhir ayeuna. Ku ayeuna kitu lamun yaumil akhir ayeuna pek ibadah nu bener ayeuna. Teu kudu kitu tah. Titikna. Sebab urang teu nyaho yaumil akhir iraha. Ditanya umur sampai isukan yakin? Teu yakin. Lamun teu yakin berarti poe akhir ayeuna. Isukan hirup deui, poe akhir isukan. Kitu wae. Berarti di setiap hari urang aqwalun wa af'alun bil hasanah. Ucapan dan perilaku urang punya nilai kebaikan. Berkat darul akhirah al jannah. Naj'alu lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Bahwa surga atau darul akhirah yang hakiki aku berikan hanya bagi orang-orang la yuriduna 'uluwan fil ardi cetin Al-Qur'an. Bagi mereka yang tidak punya ketertarikan derajat di dunia.
bagi mereka yang tidak punya ketertarikan derajat di dunia, wala fasadan, atau bagi mereka yang tidak bikin keonaran di dunia, seperti khilafatul muslimin, nah, bikin keonaran, wala fasadan itu zulman alal ibad, kata bi ali fir'aun wa qal. Jadi bikin keonaran, bikin kerusuhan, bikin kerusuhan jangan saja mana. Wal akibatu lil muttaqin. Wal akibatu artinya wal akibah, akibah ayat 2, ayat akibah majmumah, ayat akibah mamdudah. Wal akibatu akibatul mamdudah. Jadi wal akibatu al hamidah hiya al jannah. Puncak daripada ibadah orang adalah al jannah lil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Naon definisina? Urang kena macam-macam tafsir. Ama kemarin itu tingkat Jawa Barat juri tafsir Al-Qur'an. Jadi tafsir. Maka jadi dia al-muttaqin adalah alladzina yattaquna ma la yardahullahu minal af'al wal aqwal. Muttaqin yang dimaksud di dia adalah orang yang selalu menghindar tina ucapan dan perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau saya ngomong begini, diridhoan tentu Allah. Kalau saya berbuat begini, diridhoan tentu Allah. Namun di bendu saya tidak mau mencari ridho, neangan ridho Allah. Jadi cuma dua titik, nah akwal wal afal. Nah, akwal dan afal inilah terpancar dari sholat. Sebab sholat adalah akwalun wa afalun. Akwal afal akan selalu berada di luar sholat ketika akwal dan afalnya itu adalah benar. Maka cendidia, takwa yang dimaksud di sini adalah orang yang selalu mikir ketika akan berkata, apakah perkataan ini menarik ridho Allah atau tidak. Kalau saya bekerja beramal ini, amal ini mencari ridho Allah atau tidak? Makanya coba Al-Qur'an nyaritakeun wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau memang udah damai dunia ini, jangan bikin kerusuhan di dunia. Dunia udah damai kok bikin kerusuhan, bikin aturan baru jeung sajabana. Gitu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wal akibatu lil muqattabin. Man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyiati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Ieu kabar gembira kedua. Man ja'a bil hasanati, barang siapa yang datang nanti yaumul kiamah, ai ja'a yaumul kiamah, muttasifan bil hasanah lil qabulil asliyah al ma'mulah, ketika kiamat dia membawa nilai-nilai kebaikan, falahu khairun minha, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah yang lebih baik berlipat-lipat ganda. Ketika kebaikan itu nanti ada di akhirat, kebaikan hiji tapi berlipat-lipat ganda. Sampai ayat jelema panitia pembangunan masjid kaheranan ke di akhirat. Ini jelema teu beres semen teu naon tapi menang pahala semen 100 sak. Padahal teu beres semen. Si orang ketika panitia pembangunan masjid datang, Pak mau ngasih apa? Saya semen 100 sak. Saya sedang bisnis, saya sedang jual sawah. Pokoknya asal laku ye sawah, saya meres semen 100 sak. Sampai masjid angga sawahna teu laku-laku. Sawahna teu laku-laku. Nah, sampai geus maot teu laku, maka dia mendapatkan pahala 100 sak. Gitu. Tapi niatna tulus, lain kalalaga panitia. Aing geus nyaho jeung ilmuna. Ketika masak 100 sak cenah. Begitu balik mau digareh bae. Aing mah mudah-mudahan pahala, cenah malaikat tolol sia. Kalalaga aing. Jadi tulus. Tulus. Awas, makana we lamun kurang dibongkreh dina kitab
dina kitab Ihya, apakah seorang pemimpin itu dusta ketika dia berkata tapi tidak dibuktikan? Itu dusta. Dikatakan dusta itu lamun ngomong seketika itu di hatena ingkar. Kalau saya jadi, akan saya bangun ini. Tapi begitu jadi, emang keuangannya Allah jangan bangun eta. Itu jadi doraka. Karena memang ketulusan hati ingin ngebangun. Gitu. Tapi lamun kalau saya jadi, begitu balik, ngomong tiba ngalalangan doang, ngomong ketanduk itu doraka. Itu, nu doraka mah nu gitu. Itu. Mas. Khairun minna mendapatkan pahala yang lebih besar. Tapi sabalikna wa manja'a bisayyi'ah. Orang yang punya kejelekan satu mungkin dibalasnya cuma satu. Tak ya untungnya. Lamun baik naku Allah dilipat gandakan, lamun di kejelekan nah, cuma satu kejelekan. Subhanallah. Iya hebatna kabar ke urang. Lain berarti ah kejelekan hiji dibalasnya hiji hari gerada ngariyo hari gerada terus ke handapna innalladzi fardhu 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Kudaun sampai dibaca tadi ya, sekalian ke disimpulin ngai jajahkeun anu sering memangkatan jauh ya, lamun ketika ngaji tafsir ya di Ki Haji Ahmad Idris Marzuki, pimpinan pondok pesantren Lirboyo, menjadi waliullah kusolawat. Sebab beliau menyatakan di akhir zaman tidak ada thariqah yang cepat untuk menuju Allah kecuali solawat. Tidak ada thariqah yang cepat menuju Allah kecuali solawat. Beliau mengatakan ada seorang perempuan yang selalu membaca selawat sehari semalam seribu selawat ke selawat Ibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad seribu. Nah begitu maut eta awewe anaknya kangen ingin bertemu ibunya. Seminggu kemudian dia bertemu dengan ibunya lewat mimpi. Ternyata ibunya ada di singgasana yang sangat indah. Kemudian anaknya bertanya, ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi ada aneh, Nek. Kenapa aneh? Begitu saya masuk kuburan, emak masuk kuburan, ditunggu 1 jam sampai 5 jam, malaikat Munkar Nakir yang sering emak ngaji, katanya datang, tapi gak datang. Gak datang, emak. Gak Munkar Nakir. Nah, setelah gak datang, kaki emak hidup. Hidup, bangun, kemudian datang bidadari-bidadari. Bidadari naga, kemudian masuklah ke surga. Kemudian emak bertanya ke bidadari, wahai bidadari, saya ada di mana? Ibu ada di surga. Terus, kenapa saya gak ditanya Munkar Nakir? Ibu dibebaskan dari pertanyaan Munkar Nakir atas rekom dari baginda Rasulullah SAW. Ibu langsung masuk surga. Kenapa saya bisa masuk surga langsung? Karena syafaat sholawat yang ibu baca setiap sehari malam 1000 kali sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad subhanallah. Makanya Ki Idris Marzuki kata Ustaz Said udah berapa kali salaman? Sekali nah. Jadi pernah salaman gitu. Ya Idris Marzuki. Jadi beliau mengatakan akhir zaman thariqah yang paling cepat menuju Allah itu adalah sholawat. Sebab ketika kita membaca sholawat itu aras goyang. Aras goyang. Ayo orang mah sholawat cuma 100 yang mental apa? Mental iya gitu. Qur'ana alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ini kisah asbabun nuzul ada dua. Pertama asbabun nuzul turun di Mekah di Juffah. Juffah itu daerah mana? Riyadh apa? Jadi Mikot nomor 5 itu. Mikot Makani untuk orang-orang yang dari Oman, kemudian dari Syam dan di kota Mekah itu ke sana. Seorang bingung banget cari tempat Mikot. Ya. Jadi mikot. Nah, setelah itu
Kanjeng Rasul bingung kemana balik. Ijinah. Nuka dua, ketika ngaji bab ieu, Ki Idris Marzuki, nah itu kolerasinya kedua. Ki Idris Marzuki mengatakan, ketika Rasul ayat di gua sur, ada di gua sur, Rasul, alhamdulillah, hayang mengaji. Alhamdulillah, urang di amak berkah. Berkah. Ya Allah. Kupu-kupu ini. Mantan wanita. Iya. Wanita. Kupu-kupu malam kan. Inilah doa. Yes, sekilas pulau-pulau kan Rusia. Ayah hiji jalmi datang ke waliullah ngadoa. Ngadoa, ya Allah ya Rabb, saya minta binatang yang benar-benar cantik. Binatang yang benar-benar cantik. Yang kedua, mohon saya minta bunga yang benar-benar indah. Binatang yang cantik, bunga yang indah. Kok Allah langsung diijabah? Blek, blek. Hilir. Yang kedua, apa namanya? Kul kalkus, nah kalkus ya. Kakus, kakus. Mau cucukan. Kaktus. Marah. Ya Allah ya Rob, saya kan minta binatang yang mungil dan indah dipandang. Kenapa kau beri ulat? Kenapa kau beri pohon ini? Marah, terus marah. Ajin Allah, kajin kita marah. Kajin kita marah. Nabi kalau dia sedang marah terus tidak mau melihat. Begitu dilihat, ternyata Allah sedang memproses dan ulat itu menjadi kupu-kupu yang indah. Semua orang pasti resep ke kupu-kupu yang indah. Nah itulah proses dari ulat menjadi kupu-kupu itu sekilas. Kurang bahasnya seretik. Itu akhirnya pohon kakusnya mengeluarkan bunga yang sangat indah. Akhirnya lewat proses itulah dia, ya Allah betapa indah engkau memberikan pada waktunya yang indah. Itu. Nah itu kan isarah. Nah, innallazi farada 'alaikal qur'ana itu menurut ama itu Ki Idris Marzuki waktu ngaji ini, itu waktu Kanjeng Rasul di Gua Sur di sepersit hatinya ngomong, ya Allah nanti saya ini bisa balik enggak ke kampung halaman? Ke maulid saya bisa balik enggak? Turun ayat innallazi farada 'alaikal qur'ana la radda ila ma'an. Muhammad, Allah yang telah mewajibkan kepada kamu untuk membaca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada orang lain dan mengamalkan kandungan Al-Quran, la roduka ila ma'at, akan kamu kembalikan lagi ke tempat semula. Karena tenang baginda Rasul, maka beliau langsung menjajahkan, akhirnya dijajahkan deh. Siapapun yang sering bepergian jauh, tidak dipastikan ketika berangkat berjalan pulang bisa jalan sendiri. Tidak dipastikan orang berjalan kemudian pulang dalam keadaan selamat. Lain etik jalma sampai ke tujuan keadaan baik. Maka supaya perjalanan orang selamat balik dari kaimah, tulis di imah. Makanya di Gojali, Gojali itu Bandung tukang ceramah, itu di kamarnya penuh. Innallazi farada 'alaikal qur'ana la radda ila ma'an. Nah, mengurang arek makan umroh atau makan kemana-mana, ditulis innallazi farada 'alaikal qur'ana la radda ila ma'an. Kesampaian itu di Abu Bodas di Arafah. Tunggu Arafah. Bawa sebidol innallazi farada 'alaikal qur'ana la radda ila ma'an. Kadia bisa balik deui, kadia bisa balik deui, mantap dicoba kamari. Hayu tiap tahun bolak-balik nulis eta innallazi farada 'alaikal qur'ana la radda ila ma'an. Nah, ketika nalkimkeun nu moga haji ge di antaranana ditulis eta. Ngan lamun kita nulis teu bisa jemaah haji, mantap kuring nulis innallazi farada 'alaikal qur'ana la radda ila ma'an. Mantap lamun urang ka mana bae arek ka cirah maya ka mana tulis innallazi farada 'alaikal qur'ana la radda ila ma'an. Bakal balik dalam keadaan selamat. Innallazi farada 'alaikal qur'ana la radda ila ma'an. Maka di surat Al-Qasas inilah
yang menjadi perhatian para ulama ayat ini, inna yadi faldo alaikal qur'ana la rohdu kalimah. Yes, itu sekilas. Kemudian terus wal qala liman asraka fi amali khuz azraka mimman amilta lahu. Kembali, jangan mengharapkan ridho Allah ketika kita mengharapkan imbalan dari manusia. Ini adalah diambil dari hadis Abi Hurairah. Yukalu liman asraka fi amali. Kanjeng Rasul nyarios bikin jalema anu beramal untuk kepentingan manusia. Ketika jadi akhirat, di akhirat ya. Mana amalku, pahalaku, pahalaku. Maka dicariaskan khuz ajroka miman amil talahu, ambil pahala ibadahmu dari orang yang memang kamu beribadah untuknya. Pantrugi kepada itu. Mudah-mudahan orang terjaga tina eta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ayat muazzin ketika azan, aturan masuk ke surga, padahal tak sadar, tapi paeh masuk neraka, masuk neraka. Padahal tukang azan, tadi nama ikhlas, kemudian dina hiji waktu di eta masjid aya imah disewakeun. Pas disewakeun nempo penghuni na gelis. Begitu datang dia, assalamualaikum, ini penghuni ya, enggak punya suami, enggak. Saya datang yang ngelamar, waduh gak mau. Akhirnya aing boga suara bagus, ya rek ajan deh. Supaya lewat suara ajan, pasti. Begitu. Mohon, mohon, mohon. Gak beja lah, no ajan deh urang. Gitu dah. Begitu turun kan ajan ini benar. Begitu beres ajan, ngoleset, terus pae. Begitu pae, lapor ke Bang Indah Rasul, min ahli rencana lalat. Itu bukan ahli surga, min ahli nar. Ya Rasulullah dengan min ahli nar. Ajarnya kena awe randa supaya naiknya modar sih. Nah gitu. Itu banyak awas. Jadi terus azroka miman ambil talahu. Ambil pahala ajar tuh di jalan itu. Kan rugi gitu. Batur maka hukuman yang nges. Sahid. Sahid. Dan tas ajar pahitnya. Uma mautna karena itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.